validasi rapid test ya. Ini yang bisa disini, Pak. Masa berlaku ini kapan, Pak? 14 hari. Dari hari 29. Enggak, mesti dari cetaknya ini atau di stempel ini? Dari ini, Pak. Bapak kan cetak tanggal 29. Iya. Oh, gitu ya. Bukannya di stempel ya? Kasih, Pak, ya. Dari tanggal pemeriksaan ya? Iya. Oke, sekarang kita kemana? Barang udah masuk. Validasi rapid test sudah selesai. Sedangkan pesawat kita berangkat pukul 7. Nyampai dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nanti sampai di Kuala Namu, Medan Sumatera Utara pukul 9. Dan nyampe di rumah Medan Kota ke Medan Baru pukul 11 malam. Cukup ya tidur di pesawat, setelah itu langsung istirahat dan besoknya kembali beraktivitas untuk kerja kembali.
lihat dulu ya. Belum tertarik. Kayaknya udah CityLink Indonesia. Waktunya makan. Tadi cuma breakfast aja. Jadi biasanya kalau mau ke bandara makan siang tuh tadi tidak pada waktunya kayaknya. Emang belum kepingin, tapi sekarang pas udah nyampe bandara kayaknya kepingin cari makan yang bukan brunch lagi ya, breakfast atau lunch, bukan juga dinner, tapi ya udah kayaknya pengen makan aja untuk cari kemilan ya. Topi Snoopy. Nanti Jakarta tidak, walaupun sebagai kota ibu kota yang khas ya, dan akan proses untuk semuanya ke Kalimantan. Dan sekarang akan menjadi kota bisnis. Walaupun banyak penduduknya, tingkat jumlah penduduknya atau populasinya tinggi, apabila nanti sudah kembali ke new normal yang sebenarnya atau tempat tahap penyesuaian selamanya kedepannya sampai semuanya akan baik-baik saja, kembali benar-benar normal kayaknya situasinya kayak gini nyaman ya. Oke guys, kita sambung nanti lagi dulu ya. Enggak, sini aja. Thank you.
Iya, iya. Iya. 17. Thank you.